Waduh, berubah. Harganya berubah mulu. Eh, model rambut, musiman. Ada yang tahu nggak? Pak Rohim, Indonesia menjadi pengimpor bersih minyak atau net importer, jadi kita mengikuti harga pasar dunia. Emang produksi kita kurang? Tuh lihat, otomatis kebutuhan bahan bakar semakin meningkat sementara produksi minyak kita terbatas. Oh gitu! Jangan lupa isi bensinnya di Pertamina ya. Oke, bye!